untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Keterbukaan penyanyi remaja Masha Mashita berkongsi kemesraan bersama teman lelaki mengundang tanya-tanya orang ramai sama ada status gadis cantik berhijab itu sudah bergelar isteri orang. Menerusi video berdurasi 18 saat dimuat naik dalam TikTok miliknya, Masha atau nama sebenarnya Siti Nur Mashita Muhammad Yusof dilihat berpegangan tangan dan berdua-duaan bersama seorang jejaka bernama Idris Wu, dipercayai teman lelaki penyanyi itu. Rata-rata pengguna media sosial bertanya sama ada pelantun lagu Hapus itu sudah mendirikan rumah tangga dengan lelaki dipercayai berbangsa Cina terbabit dan menasihati untuk membuat kenyataan kepada umum akan berita gembira tersebut. Selain itu, terdapat juga segelintir pengguna media sosial menegur ceria popstar itu supaya tidak terus mengunci mulut berkenaan status perkahwinan penyanyi itu bagi mengelakkan fitnah dan teka-teki berterusan daripada umum. Kalau sudah kahwin, bagi tahu sahaja tak elok jadi sebab orang buat fitnah. Kita bukan marah, tertanya-tanya sahaja. Sepatutnya kalau betul dia dah nikah, kena buktikan takut jatuh fitnah. Demikian antara komen yang ditinggalkan netizen. Terdahulu, penyanyi berusia 22 tahun itu menafikan kabar angin sudah berkahwin pada November lalu, namun mengakui hubungan cinta dengan Idris mendapat restu kedua-dua pihak keluarga. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.